Ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum, wanita-wanita kamu, harsun kebun, lakum untuk kamu, waktu. Maka kamu datangilah harkakum kebun kamu. Anak, cara apa syiktum kamu telah hendaki. Waqadimu, dan kamu sediakanlah li'anfusikum untuk diri-diri kamu. Wattaqullah, dan kamu bertakwalah Allah. Wa'lamu, dan kamu ketahuilah. Annakum, sesungguhnya kamu mulaku orang-orang yang menemuinya. Wabashiri, dan berilah kabar gembira al-mu'minin, orang-orang mukmin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum faqaddimu li anfusikum. Taqullaha wa'lamu annakum mulaquh, wabashshiril mu'minin. Isteri-isteri kamu ibarat kebun tanaman kamu, maka datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu hendaki, dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya pada hari akhirat kelak. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kita tengok asbabun nuzulnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu an, orang-orang Yahudi berkata, jika seorang lelaki mendatangi istrinya dari posisi belakang, maka anaknya akan lahir bermata juling. Maka turunlah ayat ini. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Umar bin Al-Khattab datang berjumpa Rasulullah SAW dan mengadu, "Wahai Rasulullah, aku telah binasa." Tanya baginda SAW, "Apa yang membinasakan kau?" Jawab Umar, "Aku telah mendatangi isteriku dari posisi belakang." Rasulullah SAW berdiam dan tidak menjawab. Maka turunlah ayat ini. Selepas itu Rasulullah SAW bersabda, "Datangilah isteri kamu dari depan atau belakang, tetapi elakkan dari dubur dan ketika haid." Ini secara alasan Allah turunkan ayat ni, wanita tu, isteri kamu tu ladang bagi kamu, kebun bagi kamu. Datangilah kebun kamu mana kamu suka. Jadi sebenarnya kesimpulan ayat ini berkenaan hubungan suami isteri. Jadi dalam Islam melarang hubungan suami isteri, suami mendatangi isterinya melalui dubur, haram. Dan juga semasa ni, itulah dia punya cerita. Tak boleh masa haid melakukan hubungan suami isteri dan juga mendatangi dari dubur. Jadi tak boleh, sebab dikatakan mandi hadas tu bila berlaku dua khatan, jima. Jadi tak boleh sembarangan melakukan hubungan seks. Jadi boleh dari belakang, tapi jauhi kata Nabi dari dubur. Dah jelas Nabi beri keterangan. Nanti kita sambung lagi ayat-ayat selanjutnya. Malam ni pelan.